Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah memberikan kita nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya jamil kiamat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabat lover, sahabat-sahabat subscriber, di kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali. Kita bisa sapa menyapa, doa di doa walau hanya lewat sosial media. Dan di kesempatan ini juga, alhamdulillah, di sini saya lagi menyaksikan acara yang dimana acaranya Samsudin atau Abah Samsudin yang begitu spektakuler, luar biasa sekali. Nah, mungkin panjenengan-panjenengan semua melihat atau mendengar, nanti melihatnya nanti ya. Nanti saya akan balikin kameranya. Atau mendengar yang dimana lantunan-lantunan solawat. Di sini gema solawat. Jadi gema solawat, alhamdulillah ribuan bahkan lebih mungkin di sini seluruh umat Muslim dan seluruh umatnya Rasulullah baginda Nabi Muhammad Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya yang selalu menyimak channel Badin atau Kang Adin. Alhamdulillah berbondong-bondong berdatangan ke tempat yang mulia ini untuk melantunkan sholawat. Karena ketika kita melantunkan sholawat, insya Allah sampai kepada pusat. Insya Allah. Nih di sini kita tengok ya sebentar, kita balikin ya. Alhamdulillah sana banyak sekali ya, banyak sekali yang sedang bergema salawat. Sana ada dikelilingi pagar goib ya, keliling pagar goib. Luar biasa sekali. Nah ini di sini ada Mas Fikri. Assalamualaikum Mas Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya sekali lagi mengucapkan selamat untuk panjenengan ya Mas Fikri. Amin. Yang sudah diberikan mandat atau diberikan amanah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dikarunia lagi seorang putri ya. Putra. Oh, putra. Alhamdulillah. Berarti udah satu pasang ya? Iya, satu pasang. Pertama ini, yang kedua putra. Alhamdulillah. Namanya siapa? Udah kasih nama? Namanya Syari Haji Al-Hasib. Barakallah. Itu yang beri nama siapa? Jenengan apa, Abah? Ada rahasia deh. Rahasia? Iya. Rahasia. Intinya bertempatan juga di bulan Agustus. Perjuangan dan namanya juga bisa apa, salah satunya artinya yaitu pejuang. Sialan. Oh, barakallah. Alhamdulillah, barakallah. Saya melihat dari raut muka panjenengan ini sangat berbahagia sekali untuk bulan-bulan ini ya. Alhamdulillah, karena ini adalah salah satu karunia. Karunia ya, Allah SWT yang diberikan kepada saya. Dan semua orang ya, ada yang benar-benar menginginkan tapi masih belum bisa. Ya, saya doakan juga semoga panjenengan yang masih berusaha ya, yang belum mempunyai keturunan, semoga cepat diberi keturunan. Amin amin. Iya. Orang-orang bahkan ada yang udah ikut program begini dan begitu masih belum diberikan kepercayaan sama Allah ya kan? Iya. Belum, bukan enggak, tapi belum. Tapi sebenarnya ada kuncinya kalau ingin mendapatkan keturunan yang cepat. Nah, ada doanya sebenarnya kalau kita ingin berhubungan seperti ini, bukan hanya mengedepankan nafsu sama istri aja. Ada juga rasa kita. Jadi panjang itu ya. Nah ini di samping kebahagiaan panjenengan sudah mendapatkan momongan lagi seorang putra ya kan. Alhamdulillah. Nah di samping itu di sini juga lagi ada acara yang begitu spektakuler ya Mas Fikri ya. Alhamdulillah. Di
Ini luar biasa sekali ya, acaranya ini sangat luar biasa. Alhamdulillah. Ini kita menggemakan solawat di bumi Blitar ini ya. Menggemakan solawat, menggemakan solawat, dan syukuran doa bersama. Doa bersama. Keluarga besar Ponpes Nurusya Azifah Nusantara atau keluarga besarnya Kusam Sudin. Jadi berkat satu tahun lalu itu ada kejadian yang mungkin bagi kalian itu adalah musibah, tetapi kalau bagi beliau itu adalah barokah ya. Ketika Abah lagi diuji, disitulah Abah lagi dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah bentuk apa barokahnya dari itu semua kejadian semua. Jadi berdirinya pondok pesantren yang besar karena kejadiannya ya, karena kejadian seperti itu. Jadi itu aja lah. Siap. Terima kasih banyak Kang Mas Fikri. Siap. Saya izin lanjut video-video ya. Silakan. Ini hampir 1000 orang. Lebih bahkan ya. Lebih. Ntar saya lihat sini dulu ya, pendaftaran. Kita shoot ya. Ini Ponpes Nusantara menjadi lautan manusia. Alhamdulillah sehat. Iya, kalau nggak sehat nggak sampai sini ya. Tapi banyak yang nggak sehat juga sampai sini. Alhamdulillah. Insya Allah pulang dari sini sehat gak? Amin. Lambung. Sehat segala galanya, dompetnya, apanya, semuanya. Siap. Siap, alhamdulillah. Dari mana? Surabaya. Tulungagung, Kediri, Lampung. Jauhnya. Siap, alhamdulillah. Oke, terima kasih, monggo. Cicit saya monofolin bakalan. Cicit saya monofolin bakalan, monggo. Kulo aturi miliki kulo batin monggo. Cicit saya monopolin monggo. Kulo batin monggo. Ya Rasulullah, salamun alaihi. Salamun alaikum.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala
Sayyidina Muhammadin